makanan baru, Hop Pansit Goreng. Gak ada di Kota Ikan Hopan, cabang Kisaran. Di samping Bank BNI. Ini rasa original. Oh, itu original. Kemudian? Ini ada kari ayam. Kari ayam. Ini ada lada hitam. Oh, lada hitam. Ini bakso. Bakso juga ada? Bakso juga ada, ini sosis juga ada. Sosis ada. Banyak rasanya ya? Iya, Bang. Udah lama jualan sini, Bang? Barusan aja ya? Tiga hari. Oh, 3 hari. Ini termasuk makanan baru ya, Bang, ya, di Kenopan ya? Abang asli orang mana? Kisaran. Kisaran semua? Oh, berarti ini cabang ya. Kisaran? Ya, apa aja. Oh, abang aja orang Kisaran? Oh. Nah, itu apanya, Kak? Ini kulitnya sama ayam. Oh, nanti digoreng ya? Iya. Kayak gini. Ini proses penggorengannya berapa menit, Bang? Kurang lebih 5 menit, nggak sampai. Nggak sampai 5 menit ya? Soalnya saya lihat asing makanannya. Nggak pernah. Gitu ya kan? Oh, begini pembuatannya ya. Sebentar aja. Ini seperti apa? Martabak telur ya? Cuman ini besar ya? Rasanya kayak kebab ya, Bang? Hampir mirip. Ayo kawan-kawan yang penasaran silakan merapat kemari. Lokasinya di Kota Ikan Hopan, samping Bank BNI Kota Ikan Hopan. Lagi dua. Oh, ini bumbu apa ya, Kak? Balado. Balado ya. Harganya murah, cuma 5.000. Coba. Enak. Enak banget. Udah bang tau? Ya. Harganya cuma 5.000. Jualannya di samping Bank BNI atau di depan kantor Lurah Lama Kota Ikan Hopan. Ada rasa-rasa ayamnya, baladonya lengkap lah.